aku. Lama sekali tidak membuat konten dan hari ini kebetulan lagi libur. Libur muli maksudnya. Dan hari ini masih bersama narasumber saya, Mas Ambon. Ketik aja di FB pencarian Bri Lian. Fotone, saya enggak salah fotone jenengannya, Mas. Fotone jenengan. Sing paling ganteng kok. Ganteng maksudnya cari konco-konco ganteng. Konco-konco ganteng delok sik sedotan. Ganteng tur ireng maksudnya. Gagah tur ireng niku ora gagah. Penting Mister Bukti toh. Penting Mister Bukti. Ngawin misi. Ngawin misi. Oke. Tapi belum terbukti gawe lanang. Belum. Ora di besok meh coba-coba. Oke. Hari ini posisi lo jantan ini. Warnanya unik kan? GS. GS ini apa? Green Series. Oh, Pit GS kalau jenisnya. Pit GS. Pit itu blorok. GS itu Green Series. Jadi ini warnai. Ya, maksudnya warna. Tapi insya Allah ada karakternya. Jadi sedang memproses burung warna yang berkarakter. Oh no. Berarti lagi pertama kali jenengan punya. Untuk warna baru sekarang. Tapi nek sak ngerti ini aku jarang loket warna ini pun jelek. Ada tapi tidak sebanyak yang warna standar lah itu warna. Jadi sekarang sudah mulai banyak. Karena mungkin juga kalau dulu warna itu kan masih barang mewah. Jadi ini kurang diperhatikan untuk ke KTA ini. Proses selanjutnya. Jadi mereka lebih fokus ke mencetak warna. Nah, berhubung sekarang mungkin warna dan sudah mulai turun, jadinya ya mulai diperhatikan kan karakter selain yang menjual selain warna. Yang seperti itu. Tapi ini burung mohon maaf, burung rego standar apa rego wah? Standar. Standar untuk harga seperti ini sekarang ya wis. Gitulah. Tapi real jantan ini. Real jantan. Oke, umur 1 tahunan. 1 tahunan. Ini dari mana, Bu? Ini dari Temanggung, Magelang. Temanggung. Berarti Temanggung itu sebenarnya banyak-banyak. Banyak. Sebenarnya kalau kita mau jeli dan mau menggali, insya Allah banyak bahan yang muncul dari Temanggung. Untuk sekarang sendiri aja yang sudah konslet. Punya teman saya itu terbaru ini ada 3. Itu juga itu termasuk dia bukan pemain besar, bukan prosesor juga, tapi memang rezeki tadi. Sekarang sudah ada 3 itu burung baru konslet kemarin update sama teman-teman. Jadi teman-teman yang mau nyari bahan-bahan konslet Temanggung, insya Allah banyak. Tinggal nanti kalian hubungan itu sama siapa, sing ngelantar ke siapa, jangan sampai di tengah jalan ditikung. Jadi sing sok marak ke persahabatan ini rontok ya. Tapi karena Mas Ambon itu biasanya ngambilnya juga dari Temanggung aja. Lokalan. Kan lokalan. Ini kalau nggak salah sudah pernah di upload di Facebook. Itu namanya Buleng. Buleng mergane warnane Buleng kok. Karena warnane Buleng terus dikasih nama Buleng. Karena nama kadang tidak begitu berarti ya. Ya kadang ada juga saya memang harus ibaratnya butuh mikir banyak lain gitu, tapi ya kadang. Tapi ini karakternya gimana, Bu? Kalau ini dia birahi, melet, mangap. Alhamdulillah saya proses ini baru semingguan dulu, belum ada seminggu. Sudah mulai 2 hari ini sudah mulai gacor. Walaupun durasinya masih standar lah 10-20, tapi sudah mulai gacor. Awal saya beli, orangnya juga bilang nggak ngekek belum. Oh, berarti hanya sekedar mangap melet. Gacor itu dalam arti gacor itu dalam satu hari ngekek berapa kali atau rentang jam berapa? Kalau untuk jantan sendiri kan memang ya itu kadang dia masih berubah-ubah. 2 hari ini dia rajin bunyi ya, katakanlah untuk gacor sendiri kalau dia itu belum main jeda, belum main dobelan, tapi masih sudah rajin bunyi lah daripada sebelumnya. Sehari itu juga udah dia bunyi ada nek 10 kali lebih gitu. Udah lumayan lah progresnya, udah kelihatan dari awal beli. Awal beli ya itu saya dari yang punya cuman karakternya seperti itu jarang ngekek. Jamin jarang ngekek. Orangnya bilangnya seperti itu. Jaminan jarang ngekek gitu. Karena tapi real jantan. Jadi monggo yang mungkin yang sering ikuti vlog saya dengan Mas Ambon,
itu nek kalian jeli, kalian cermat, Mas Ambon tuh beli burung mesti sing melet. Mesti sing melet. Kuwi mesti nek kalian mungkin jeli lho, jeli mengamati vlog saya. Itu mesti mesti apa sing melet-melet itu mesti Mas Ambon belinya ya. Tinggal nanti kalian rezeki pura, nah. Kalau traten pura sabar tidak merawat burungnya seperti itu, menyelami karakter burungnya seperti itu. Tapi kan ini jenengan suka tantangan atau gimana? Ini kan warna ya, jenengan juga mungkin baru pertama kali. Iya, baru pertama kali mengolah warna sebenarnya. Ini karena tertarik tantangan atau gimana? Kebetulan aja pas ini kan yang punya saya sudah kenal, nah. Sudah kenal terus lihat karakternya dia. Nah, oke lagi. Saya masuk, nah. Terus saya pantau. Emang ternyata tadinya saya tahunya itu malah Mas, nah. Waktu itu kan agak jauh dia shootnya. Nah. Pas sampai sana loh ternyata GS. Oh. Ini plus lah, siapa tahu nanti jadi rezeki, warna bagus. Nah. Jadi sesuatu kan ya. Warnanya apik, konset ya, nah. Mudah-mudahan regone ya, ya. Ya tertunjang oleh warnanya. Lah, pokoknya yo bahasa bisnis ngono kuwi lah. Tapi untuk rawatannya gimana? Ini kan bahan banget ya, Banul. Ini Banul. Nah, iki ceritanya mencetak Banul ini. Ini kan beli terus rawatannya gimana? Langsung di sangkar putak atau gimana? Ya, 2 hari sampai saya sangkar bulat. Terus saya awalnya kan tetap pakan tinggi, jagung. Saya lihat penjemuran. Selama 2 hari 3 hari ini awal itu saya lihat di penjemuran. Saya pertama saya jemur kencang. Jemur kencang itu maksudnya Pol, dia keluar pas pertama sampai rumah itu jam 8 pagi, saya masukkan jam 12. Itu pol kencang. Pol. Jadi dia memang kena panas dulu, kita lihat birahinya dia. Awal saya itu saya kasih panas tinggi, saya jemur. Dia belum mau bunyi, awal itu cuma diem, paling mandi, apalah-apalah. Terus 2 hari mulai ada angkat-angkat bunyi, tapi riwe pas saat itu. Pak dia nggak mau jemur, saya kurangi jemurnya. Sehari, hari ketiga saya nggak sama saya jemur sama sekali. Hari ketiga blas. Blas, dia nggak keluar burung ini. Tapi sangkar bulat, saya taruh bawah. Dia nggak saya jemur, tapi tetap pakan ini jagung saya terus. Nah, terus hari keempatnya saya keluarkan, itu saya jemur sekitar 2 jam. 2 jam dia mulai angkat bunyi. Berarti mungkin karena dia dijemur kenceng. Birahinya naik, terus diredam, dikeluarkan lagi, kena panas, birahinya naik. Nah itu hari keempat itu udah mulai angkat bunyi, tapi belum begitu rasin. Udah mulai bunyi lah, durasi 10, 15, 20 udah mulai keluar. Terus hari kelimanya, saya ulangi lagi, jemur 2 jam itu, ternyata pas proses dijemur itu dia gacor. Nah kebetulan sekarang ini hari keenamnya dia di rumah. Hari keenamnya. Berarti mulai di sangkar kotak seperti ini? Kemarin. Oh kemarin. Itu fungsinya untuk apa? Nah karena dia saya lihat sudah dari segi penjemuran sudah mulai ada sudah mulai kelihatan, sudah mulai bisa diraba. Jadi saya langsung proses ke sangkar kotak. Dia nanti gacor di sangkar kotak dulu. Jadi kan udah ada gambaran. Ini langkah selanjutnya itu seperti ini, seperti ibaratnya jemur sekian, makannya udah seperti ini sekian, jagung dan mandi sekian gitu, nanti biar dia harapan saya dia gacor di sangkar kotak gitu. Nanti kan setiap kalau dia udah gacor dan udah gacor tinggal nyarikan pasangan, kita taruhlah di sangkar kotak, kasih glodok. Tapi ini kan sudah ada perubahan belum di sangkar kotak ini? Kebetulan kan baru kemarin sore karena paginya masih sangkar bulat, manusia saya pindah pagi, saya jemur, karaknya masih keluar tapi dia belum gacor. Malah tambah di sangkar kotak dia kepalanya geleng-geleng tadi yang lihat ya, tapi belum gacor. Tapi belum gacor hanya kepalanya. Kan harus satu hari ini. Ini rencana jenengan di sangkar kotak ini selamanya atau? Insya Allah kalau jantan selamanya, nanti sampai dia dapat pasangan dan dia ada glodok, satu di sangkar kotak, terus mungkin nanti sistem cabutnya kita main di sangkar bulat harus dia bunyi. Jadi tetap di sangkar kotak kemungkinan. Tapi kan jantan itu kan terkenal sulit ya untuk penggacoran. Untuk penggacoran. Tapi lebih realnya kalau saya boleh tahu tahapan jenengan untuk penggacoran lo jantan itu gimana? Kalau saya tetap awalnya kita masih pakai pakan tinggi.
untuk jantan sendiri lebih mengatur di penjemuran sebenarnya. Ritme jamnya itu. Ya, awal untuk jantan itu kan kalau dia semakin kalau dikenceng terus nanti kurang gacor malahan dia jatuhnya liar itu riwik-riwik itu. Oh. Jadi memang penjemurannya itu ya diraba lah. Pertama memang dikasih agak banyak enggak apa-apa, terus nanti ditarik ke belakang. Biasanya nanti untuk proses yang sudah agak enak itu biasanya sekitar 20 sampai 30 menit itu kalau jantan cukup. Cukup ya. Kalau betina kan mungkin memang biar dia gacor, semakin dikencengi biasanya dia gacor. Kalau pakan dan extra fooding saya tetap sama prosesnya sama betina itu. Sama aja. Nah, makannya juga pakainya itu jagungnya juga sama, bukan jagungnya beda-beda enggak. Jadi mungkin memang untuk jantan itu yang pasti dia di karantina dulu. Karantina dulu. Jadi sendirikan. Biar dia keluar birahi, biar dia gacor karena memang moodnya jantan itu naik turun agak rumit lah daripada betina. Disendirikan itu berarti ditaruh tempat sendiri. Jadi dia dengar enggak apa-apa, tapi disendirikan suruh enggak ada burung lain biar dia gacor. Biasanya kalau jantan itu dia nanti udah gacor, keluar birahinya. Syukur-syukur birahinya dia jadi bunyi. Itu kan yang harapannya burung jatuh ke konsep kan begitu. Birahi bunyi. Birahi bunyi. Okay. Berarti ini kalau sudah nanti tahapannya sudah gacor, itu baru dicarikan pasangan. Iya, kalau jantan jangan terburu-buru dipasang karena bisa jadi dia belum terlalu gacor, dikasih pasangan, birahinya drop, birahinya larinya kawin. Ke kawin. Bukan ke bunyi. Ke bunyi. Okay. Ini burung memang bahan semua kalau di sini nggak ada yang sudah jadi nggak ada. Kalau sudah jadi ya orang ada sensasi nih. Maksudnya prosesnya nek burung jadi ya mau diapain rawat juga dikasih air putih yang bunyi tapi nek kalau burung jadi kan memang sudah dia ibaratnya sudah di taraf perawatan paling bawah burung jadi itu kan. Nek ini sudah ya burung-burung jadi kan raba-raba ya masih banyak PR-nya lah jadi memang butuh kesabaran ketelitian. GS bahan sekali baru beli 5 hari yang lalu baru beli ya karakternya tadi yang disebutkan. Jadi teman-teman kalau sekali lagi kalau punya burung yang tipikalnya kayak tadi meret-meret dan lain sebagainya mungkin ditahan dulu. Tahan, diselami karakter. Kalau memang Anda sudah pusing, kontak Mas Ambon. Ya, itu saya maksudnya. Barangkali rezeki saya tapi terhenti di jenengan. Nah, itu kan kita nggak tahu. Karena ya, sing bola-bali mewawancarai ya belum sukses. Proses burung konslet dari bahan sampai jadi itu kalau ditanya burungnya Mas Rifai mana? Ada dua, satu aja mau tak jual yang lain. Karena saking pusingnya, pusingnya dalam arti nggak bisa ngemak prosesnya burung itu karena kerjaannya ya mohon maaf bukan pengangguran. Karena ngantor terus. Repotnya pekerja di situ. Repotnya prosesor tetap kayaknya nggak bisa karena waktunya sudah pastikan habis di pekerjaan. Mungkin kalau tipe-tipe pekerja kalau punya burung ya burung yang ucian aja ya. Maksudnya pulang buka kerobong. Tapi kalau untuk kekean tetap butuh ketelitian, kesabaran dan konsistensi perawatan. Oke. Okay. Yo nek diceritake sepertinya mudah ya. Prosesnya demi prosesnya itu mudah ya. Kalau cerita loh. Nah, kalau cerita ini kan ibaratnya cerita kayak penggacuran itu diraba penjemuran, padahal ngeraba penjemuran kalau Mas Ambon 4 hari kalian belum tentu 4 hari ya, karena beda-beda. Beda burung, beda karakter. Iya. Jadinya ya kembali lagi itulah nanti kita lihat karakter burungnya. Ya siapa tahu jenengan dapat burung sing gampang. Sing ngerejekeni, nah itu insya Allah ya gampang lah. Oke. Mungkin itu cerita pagi hari ini, cerita pagi menjelang siang. Siang hari ini tentang bahan jantan konsep dengan tipikal dengan ciri-ciri fisik tadi yang sudah saya sebutkan melet, birahi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan jenengan ketika melihat ini bisa
bisa termotivasi ya Bu, tidak terburu-buru mutung, karena merawat lovebird itu butuh ketelatenan, butuh ketelatenan dan sabaran. Karena Mas Ambon sudah berapa tahun Bu? Saya dari 2010, berarti 10 tahun. 10 tahun main burung ya, ibaratnya main ya Bu? Iya. Nah, main burung, kemudian baru mumbul ke ket pulung ya Bu? Iya, pulung. Berapa pulung itu berarti 2 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu namanya baru mumbul. Nah, ini jujur-jujur wae Bu, iya. Baru maksudnya ya baru ketemu rezekinya ya? Ketemu jalan rezekinya. Ketemu jalan rezekinya 2 tahun yang lalu sampai sekarang ini ya insya Allah. Alhamdulillah, pengangguran gak ditelateni ternyata rezeki ini. Tapi jangan termotivasi dengan nganggurnya. Tapi jangan termotivasi dengan nganggurnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan wawancara kali ini bermanfaat untuk semuanya saja yang menonton saya. Sekali lagi yang merasa treatmentnya Mas Ambon tidak cocok di burung Anda, jangan sekali-kali dicoba. Iya. Kalau merasa cocok, ya silahkan diaplikasikan. Yang deket-deket bisa merapat ke rumahnya Mas Ambon, bisa kontak-kontak beliau, janjian, sekedar sharing, insya Allah lebih detail kalau kita ketemu langsung, bisa ngobrol. Yang penting kita silaturahmi. Sekali lagi kita ngobrol seperti ini bukan bermaksud untuk menggurui. Kita hanya sharing perawatan, siapa tahu cocok dengan burung jenengan semua dan bisa menjadi rezeki buat jenengan semuanya. Oke, terima kasih. Salam sukses buat kalian semua.